Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, semoga kita semuanya dalam lindungan Allah, barokah sehat, murah rezeki, dan apa yang menjadi segala hajat kita yang kita inginkan segera diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Ya Allah, jika dosaku menjadi penghalang terkabulnya doaku, maka ampunilah aku. Jika dosaku menjadi penghambat aliran rezekiku, maka ampunilah aku. Jika keluh kesahku menjadi penyebab amarahmu, maka ampunilah aku. Jika kelalaianku menjadi penyebab terhalangnya rahmatmu, maka ampunilah aku. Apakah saat ini Anda merasa hidup dalam kekurangan, padahal Anda sudah bekerja keras siang maupun malam, namun hasilnya masih belum bisa memenuhi kebutuhan keluarga dan hidup sehari-hari? Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan kali ini saya ingin mengajak Anda membaca satu zikir yang bermanfaat agar diberi rezeki yang baik serta barokah dan halal. Dengan begitu Anda dapat memenuhi kebutuhan hidup keluarga sehingga terhindar dari lilitan hutang dan dilancarkan segala rezeki. Tapi tentu saja kita harus barengi dengan usaha dan bekerja keras. Marilah kita bersama-sama membaca zikir ini dengan didahului membaca istighfar. Astaghfirullahaladzim, kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita memanjatkan doanya, maka kita memohon ampun atas segala dosa dengan membaca istighfar terlebih dahulu. Astaghfirullah sebanyak 11 kali. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Setelah kita beristighfar, kemudian kita membaca sholawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebanyak 11 kali. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kemudian kita tutup dengan membaca zikir berikut ini sebanyak 1 kali saja. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Cara mengamalkan ketiga amalan tersebut sangatlah mudah. Bisa kita baca sebelum tidur maupun di sepertiga malam sebelum subuh dan sesudah subuh. Bacalah ketiga amalan tersebut. Yang pertama kita membaca istighfar, memohon ampunan kepada Allah. Kita bertawasul dan membaca sholawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita tutup dengan amalan zikir. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, dengan penuh keyakinan. Insyaallah apa yang menjadi hajat kita, apa yang menjadi penghalang kita akan dipermudah oleh Allah. Saudaraku yang dirahmati Allah, itulah amalan penarik rezeki yang super ampuh dan dahsyat yang bisa kita amalkan setiap hari. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapatlah bermanfaat bagi kita sesama muslim. Ihdinash shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.